Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabatku dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, pagi hari ini kita sedang melakukan kegiatan packing muat bibit durian ya. Nah, ini lokasinya di penangkaran bibit Republik Bibit, teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama Republik Bibit. Jumpa lagi dengan saya, Roman Purba, petani dan penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pagi hari ini, saya mau absen bibit durian dongkelan yang dirawat di planter bag dan ini sudah sehat-sehat tentunya. Sudah jenis bawor dengan ketinggian 1,5 up, 1,5, 1,7, dan ada beberapa yang 2 meteran. Ada kaki tunggal dan juga kaki tiga, teman-teman. Sudah sehat-sehat semuanya. Bibitnya istimewir, rantingnya keempat arah mata angin. Dan semuanya sehat-sehat. Ya, ini udah mulai kelihatan terubus. Ini 1,5 meter. Sudah dalam planter bag dari lama. Jadi sudah sehat. Rantingnya juga muter semuanya, keliling. Tidak ada yang ngipas. Kalau yang ngipas kita nggak jual, teman-teman ya. Tuh. Jenis power 1,5 meter up. Pantangannya lumayan besar. Nih, seperti ini pantangannya. Tuh. Jenis power, sekali lagi ini jenis power ya, teman-teman. Tuh. 1,5 meter up. Ini yang ditanam permanen di sini. Tuh. 1,5, 2 meter. 1,5, 1,7 ya. Ada juga yang beberapa 2 meter. Ada kaki tunggal. Ada kaki tiga juga. Ini pantangan-pantangan tua ya, teman-teman. Sudah pada keriput gini. Subur-subur, sehat-sehat. Semuanya bagus-bagus, mantep-mantep. Timiwir teman-teman semuanya tuh pada terubus sehat-sehat semuanya. Hey, lur, semangat lur. Teman-teman istimewir semuanya tuh. Di stoknya banyak ya, ada 200-an pohon. Teman-teman yang berminat silahkan langsung dicapri saja nomor handphone kami. Ya, mau datang langsung juga boleh. Lokasi kami ada di Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ya. Tuh, kita juga hari ini lagi muat packing perbibitan untuk ke Lampung ya, teman-teman. Ini jumbo-jumbonya nih. Musangking kinuk-kinuk. Ini musangking yang ditanam. Ini sebelah ini udah produksi ya. Ini lagi berbunga, teman-teman. Moro nyarap di situ sih ya. Sarapan ya. Ada kawanan di Lampung. Utamakan sarapan hen aja harapan. Ini Mas Hendi. Perokokan ya urung. Hari ini pakai iya apa pakai ihan? Pakai i dong aja, pakai jangan pakai ini. Tenang bayang untuk rokok hen. Aku kelalen begitu deh. Karena manuk pancen manuk merubah segalanya hen. Iya kok. Bisa kena menan lu lah, lu di dari mana ngomong mah? Iya. Ini ngopesin ada Sultan Purwakarta. Ini Mas Budi. Ini Mas Budi enggak pakai anduk ya. Iya. Tingginya 2 meter dan pohonnya lebih tinggi dari Mas Budi ini. Teman-teman. Terubusnya luar biasa nih. Istimewir. Nang ngene, kami kok ora kon sarapan, Hen? Makan sih. Ini seru sebenarnya terang-terang tok lah ya. Oh, terang-terang ya udah dadi.
Apa mampir ngene bututing kok balik e? Sate bebek. Siap, sate. Tapi engko mbok dipotong gue kebayaran. Ya gelem iya. Gelem iya, Hen. Zaman siki. Ini sebanyak seger-seger ya teman-teman. Ini sudah mulai masuk musim hujan. Waktu yang tepat sekali buat kita mulai tanam-tanam ya. Luar biasa teman-teman. Ini Bro Yuli. Yang kemarin habis panen durian. Kok ini lu menek durian aja? Ini malu. Malu. Mbak Fisit. Mungkin menek maning. Iya, ini bangsai. Ya teman-teman ya. Hari ini panasnya luar biasa. Tapi gak sepanas omongan tetangga. Masih panasan ini. Ya. Ini bos kaki tiga. Jumbo teman-teman. Luar biasa. Istimincrit. Istimewir tuh kata teman-teman di sini. Ya ngotongnya aplusan. Ngotongnya. Men perasan kabeh. Ya. Oke teman-teman. Lokasi perbibitan ya. Kita lanjut tadi ya. Yang 1,5 2 meteran. Yang ini 2 meter. Ini yang model-model gini 2 meter, rimbun sekali. Rantingnya juga keempat arah mata angin, bahkan lebih. Ya, jenis bawor. Jenis bawor ya, teman-teman. Semuanya istimewir. Tidak ada yang ngipas. Karena kalau yang ngipas kita nggak jual. Nggak main kita yang ngipas-ngipas, Lur. Tuh. Semuanya istimewir. Ini 2 meter lebih nih. Ya, ini di planter bag udah lama, jadi udah siap kirim, sudah siap tempur. Tidak ada masalah. Rantingnya juga sudah seger-seger, sudah terubus. Beberapa kali terubus ya. Nah, ini medianya. Kita tutup dengan serabut kelapa, sehingga akarnya tuh. Kan akarnya udah mulai kelihatan tuh. Kayak gitu teman-teman. 1,5 sampai 2 meteran. Batangan super, batangan jumbo. Seker-seker semuanya empat arah mata angin. Nah, ini kita lagi muat yang ini. Yang jumbo-jumbonya. 2 meter setengah, 3 meter. 2 meter setengah, 3 meter. Batangannya ginuk-ginuk. Mosangking ya, ini mosangking. Dan duri hitam. Hari ini kita full mosangking dan duri hitam. Duri sih? Main apa? Main orang goyang. Biar enggak goyang-goyang. Sih, gampang goyang aja. Sih, rambut. Sih, belum ada, sih. Yuk. Abut banget, yakin, Lur. Berat sekali teman-teman ya perjuangan kita. Mantap ya Mas Bud, bibirnya. Apik ya? Ya. Nah apa? Iya. Ini dicopot kayaknya. Apa? Dicopot tali ini. Ngerembakah banget. Ya? Ki nggo gak pulang dulu ki nggo Sultan kan mau mumpung nang kene kan di langgri sih kan. Daripada balik ngulon kosong sih nggo geri sarapan santai-santai di situ lah. Muat. Bibit super ki. Himbok. Nggo berapa? Semi ya. Semi medium. Ki yang nggo berarti foto-foto. Sesi pemotretan. Tadi gunang arep ki arep sebelah itu. Ya. Iya, itu ya kena. Oke, teman-teman yang menginginkan bibit durian ini silakan langsung saja di japri nomor HP kami di 0813-9343-8027. Jika mau datang langsung ke lokasi juga boleh. Alamat kami nanti kami share di kolom deskripsi. Bisa pilih-pilih sendiri, bawa kendaraan sendiri ataupun kami antar bisa. Ya, gitu teman-teman. Nih teman-teman ya, semuanya seger-seger istimewir.
Mantap jiwa. Ini 2 meteran. 2 meteran lebih malah ini ya. Jenis power. Ada juga yang posangking dan juga duri hitam tentunya. Semuanya mantap-mantap dan istimewa jerit. Bukan begitu, Mas Hendri? Mantap. Super. Super duper. Istimewa jerit. Orang pikulan maling macan? Maling bawa tangan lah, tangan. Yep, pedes tangannya. Nah ini planter bagnya ukuran 50 liter ya teman-teman. Kalau satu truk ini bisa 150 pohon ya. Kalau yang model gini satu truk bisa 150 pohon. Jadi tinggal teman-teman hitung saja nanti harganya ditambah dengan ongkos satu truk berapa. Kalau misalkan mau pesan satu truk, kalau yang mau ecer juga boleh. Nanti langsung dicapri saja ya teman-teman. Untuk yang 1,5, 1,7 200 ribuan ya. Udah dalam planter bag seperti ini. Ya batangnya relatif besar, ada juga beberapa yang agak kecil. Tapi ranting semuanya mutar, tidak ada yang ngipas. Tuh. Tuh, semuanya mantap-mantap. Semuanya jos. Istimewir semuanya. Semuanya super-super. Mantap. Ya, semuanya seger-seger teman-teman. Ini mau ke Lampung teman-teman ya, tuh. Ini kita mau ke Lampung. Kita pakai truk istimewa jerit. Kita mau kirim ke Lampung. Oke, gitu dulu video kita pagi hari ini teman-teman. Buat yang mau pesan silakan saja langsung dicapri nomor kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedurenan duniawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.